dua bintang Piala Asia jadi tumpuan kelab Liga Super, Ali Adnan dan Everton Camargo. Kerancakan Piala Asia di Qatar menarik perhatian penyokong bola sepak tempatan, terutamanya aksi skor Harimau Malaya di sana. Namun bukan hanya skor Harimau Malaya yang beraksi dalam Piala Asia yang akan menjadi tumpuan, tetapi beberapa pemain turut menjadi tumpuan seluruh kelab Liga Super untuk menandatangani pemain import baharu pada musim depan. Pertama, Ali Adnan, Iraq. Bekas pemain kelab Itali, Ali Adnan mungkin boleh menjadi antara pemain tumpuan untuk dipancing menyertai pasukan Liga Super musim depan. Adnan mempunyai pengalaman yang luas di pentas Eropah dan Amerika Syarikat apabila mewakili beberapa pasukan di benua tersebut. Pemain berusia 30 tahun itu pernah mewakili Atalanta BC, Udinese Calcio, Itali, Vancouver, Amerika Syarikat, Vejle BK, Denmark, Rubin Kazan, Rusia, sebelum kembali ke Asia pada tahun lalu. Adnan yang beraksi di posisi pertahanan kiri mampu beraksi di bahagian pertahanan tengah dan sayap kiri sekaligus memberi banyak kelebihan buat pasukan yang berjaya membawanya ke Liga Super. Kedua, Everton Camargo, Hong Kong. Pemain naturalisasi Hong Kong, Everton Camargo harus menjadi tumpuan kelab-kelab Liga Super apabila melakukan 29 perlawanan dan 24 gol musim lalu bersama Liman FC dalam Liga Hong Kong. Piala Asia merupakan penampilan kedua rasmi Camargo menyarung jersey Hong Kong selepas sebelum ini sudah mewakili negara itu dalam kelayakan kedua Piala Dunia 2026. Piala Asia 2027. Camargo yang beraksi di posisi sayap kanan itu pastinya sesuai untuk pasukan yang mahu menambah kekuatan serangan pasukan. Ini kerana pemain yang pernah beraksi di Liga Hong Kong selalu berjaya apabila beraksi dalam Liga Super seperti Lucas Silva dan Rufino Segovia. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.